Oh, kali 150. Pulau Tawon bukan di Tenawon. Di Jogja. Iya. Alah, salah kami. Itu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat selalu ya, tanpa kekurangan suatu apapun ya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, mengalir deras tanpa batas seperti air hujan ini ya, teman-teman. Oke, pada sore hari ini saya Reksa Vlog Alam ya, mengeksplor lagi yang ke part keduanya, yaitu di Dusun Limus ini, teman. Namun ini di sebagian mana ya? Aduh, saya nggak tahu arah di sini ya. Ya, teman, tepat di depan saya ini ada areal persawahan ya. Ya, ini udah musim tandur nih, teman ya, udah tandur. Di sana sepertinya ada desa lagi tuh, teman-teman. Ada desa, terus itu kelihatannya ada masjid juga itu, teman-teman, dan ada sekolahannya juga di situ, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Di sini di depan saya ini ada rumah ya. Ini sih masih standar ya, teman-teman. Dan di situ juga ada rumah. Di situ juga ada rumah ya. Ya, di sini jalannya udah aspal, teman-teman. Ya tuh teman-teman, ini saluran air ya, namun ini mampet bekas longsoran ini, teman-teman ya. Sedang dibersihkan oleh warga ini, teman-teman ya, karena di sini kondisinya sedang hujan, teman-teman. Ya, saya akan ikuti bapak-bapak yang tadi ya. Masya Allah, teman-teman ya, ya ini longsor, teman-teman. Masya Allah ya, ini hanya longsoran kecil ya, mudah-mudahan nggak menjadi suatu bencana untuk warga Desa Limus ini, teman-teman. Gini pun saya bu pak, anu niki Desa Limus niki enten pirang kakak teng mriki pak? Pirang kakak nggih. Oh, kali lah niki mudah-mudahan nggih mboten dados bencana nggih, longsor kados niki nggih. Mboten. Nggih. Nggih lah, mudah-mudahan mau. Mboten anu sagili sat trapakan niku, Dek. Di gunung. Oh. Masyarakat biasa. Ini tanahnya ini tanah agak keras ini. Ya, namun namun ini mudah sekali untuk longsor, teman. Ya, teman-teman lihat. Tuh. Ini mudah longsor, teman. Jadi sangat berbahaya sekali ketika pada musim hujan seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi suatu bencana buat warga Limus ini ya, teman. Ya, saya doakan. Allahu Robbi, teman-teman. Ya, ini juga ada longsoran lagi nih. Sedang dibersihkan oleh bapaknya ini. Insya Allah. Dibersihkan ya. Ya, teman-teman, kata bapak ini setiap minggu ini ada kerja bakti di sini untuk membersihkan selokan-selokan seperti ini ya. Biar tujuannya apa? Biar selokan seperti ini ya, teman. Tujuannya apa? Ya, biar selokan seperti ini jadi nggak membendung air ya. Air jadi nggak meluap ke jalan, teman-teman. Ya, jadi nggak meluap mana-mana. Jadi ini sedang dibersihkan oleh bapaknya. Ya, biar airnya lancar seperti itu, teman-teman.
Gini loh teman-teman, saya heran ya, di depan saya ini kan ada bekas longsoran ini ya teman-teman ya, dan ini tanahnya ini keras loh, padahal ini tanahnya keras nggak lembek, tapi kok bisa longsor ya, kan berbahaya sekali ini teman-teman. Jadi buat warga Limus ini khususnya harus waspada ya, karena sekarang sudah memasuki bulan hujan ya, musim penghujan. Jadi harus ekstra hati-hati kalau malam tidur, jangan terlalu nyenyak ya teman-teman ketika pada malam hari itu hujan teman-teman. Buat kawan-kawan Reksa Vlog Alam yang sedang menonton video saya ini ya, yuk saya minta doanya ya, melalui kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan warga Limus ini, dusun Limus ini dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana teman-teman ya, agar desanya itu selalu makmur, aman dan damai seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman, ini adalah jembatan Kali Gintung Kabupaten Purbalingga, dan jembatan ini dulu dibangun pada tahun 2015 teman-teman. Pas pada saat itu yang meresmikan jembatan ini adalah Bapak Gubernur langsung ya, Pak Ganjar Pranowo. Seperti itu. Dan teman-teman, jembatan ini adalah jembatan penghubung ya antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara teman-teman ya. Dan dulu di sini ini teman-teman ya, ini hanya apa ya, jembatan gantung, dan apa ya, lantainya itu seng ya teman-teman, lantainya itu seng, jadi sangat berbahaya sekali seperti itu teman-teman ya. Namun alhamdulillah seiring berjalannya waktu, akhirnya jembatan ini apa jembatannya dibangun seperti ini teman-teman. Jadi untuk memudahkan akses transportasi warga Limus khususnya ya, kalau mau ke kota Purbalingga maupun ke kota Banjarnegara, jadi nggak terlalu jauh teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu saya ngevlognya ya. Mudah-mudahan Anda terhibur. Jika Anda terhibur ya, jangan lupa tekan like, subscribe dan komen, dan bantu share di semua sosial media teman-teman ya, agar channel saya dan video saya dikenal oleh banyak orang. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat warga Limus.